Guys, gue kaget banget guys, bangun-bangun udah lihat Keke bukan boneka, boneka, boneka. Sampai gue bingung harus cari boneka kemana guys. Oke, di video kali ini aku akan reaction video klip Keke bukan boneka, boneka, boneka. Guys, sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini guys, karena gue susah payah cari boneka guys, ternyata dia ada di Keke. Oke guys, aku mau ngucapin selamat buat Keke atas peluncuran video klip terbarunya dan single terbaru yang berjudul Aku Bukan Boneka. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu judulnya Keke Bukan Boneka. Di sini Keke naik becak gitu, dia didorongi bersama becak abang-abang sambil bergoyang manja gitu sambil megang boneka guys. Sampai gue hafal liriknya. Memulai cinta ini. Setelah kita jalani, merasa tertipu. Mbak Keke sering ditipu guys. Ditemanin dua pengawal di belakang, guys. Mbak Keke sering digombalin ya. Dia orangnya gampangan luluh katanya. Cintanya PHP semua ya, Mbak Keke. Wah, ketahuan suka settingan ya. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Dikawal dua pengawal dan Mbak Kekenya turun dari tangga. Aku bukan boneka. Wow. Kalian harus tahu, Keke bukan boneka. Sambil pegang boneka. Dikawali dua pria di belakang, ajudannya seorang princess. Ini ceritanya dia berbi-berbi gitu guys. Dia sering dibohongin guys, makanya dia bikin single kayak gini. Sabar ya Mbak Keke. Itu anaknya apa boneka ya? Gue juga bingung, anaknya anteng banget. Oh, anaknya settingan guys, bukan pacarnya aja. Kalau kau bosan pergi dan menghilang karena aku bukan bonekamu yang suka kau suruh-suruh. Dengan seenakmu saja. Aku bukan bonekamu yang bisa kau rayu-rayu. Pergi, 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 menghilang.